4 orang tewas dan 11 lainnya terluka saat pos pegawai pemerintah Afghanistan terkena ledakan bom pinggir jalan di kota Kabul. Bus disewa oleh Kementerian Informasi dan Teknologi Afghanistan untuk antarjemput pegawai. Peristiwa itu terjadi ketika pemerintah Afghanistan, Taliban, dan negara penting lainnya seperti Amerika Serikat dan Rusia bertemu di Moskow dalam upaya mengurangi kekerasan guna menuju proses perdamaian Afghanistan. Garam bas shod. Birun bar omadim ke imej kostar dud mebere az kostar. Uz sai kadim ke yak furunar unje sad sa kad yak sarashi dega. Dega sas chi khab ziyof shod, gol magol shod. Birun bar omadim ke bedar. Zakhmi o megan maro bekashid. Se nafar bud, se nafar kashidim yak deliverishum zinda bud. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Akan tetapi pemerintah Afghanistan menyalahkan Taliban lantaran kelompok tersebut menjalankan aksi pembunuhan terhadap pegawai pemerintah, tokoh masyarakat sipil, dan wartawan.